dari kotak Anda dan kotak aja, ternyata yang paling mendekati kriteria Gaston adalah yang kotak aja. Oke, okay, Gaston siap ya. Siap. Siapapun di dalamnya, kamu siap menerima? Janji harus. Jangan merana ya. Siap. Ini gue ditekan. Kanan aja, udah siap ya? Iya, siap. 3, 2, 1. Kandang harimau masuk kandang buaya. Bapaknya buaya. Tapi kriterianya lu banget. So cantik ayu, banget Ayu ya. Kriterianya lu banget katanya. Kriteria. Tadi bener di dalam itu aku bener serius. Iya. Itu aku tadi yang iya, di dalam. Bisa jadi cewek, bisa jadi cowok juga, ya kan? Maksudnya bisa jadi seorang ibu, bisa jadi seorang ayah bapak. Juga. Karena dia single sama parents. Lu iya. Suka yang single-single apa suka yang double-double? Ah. Oke, okay. Gak bawa balon lah orang lu bukan tukang balon ya kan. Dia mah yang double aja ditinggalin apalagi yang single. Oke, okay. Dan Gaston telah melepas kesempatan mendapatkan 1, 2, 3. Ibu mau datang atau mau masuk lagi? Saya gue enggak mau masuk lagi. Ibu enggak usah pakai itu lagi. Suaranya jangan pakai gituan. Pakai ini dong. Ibu kayak jualan borak tau gak Bu? Itu malam. Saya terpaksa melakukan ini. Ibu mau ikutan ngobrol atau mau masuk Ibu, lagi? Ibu, karena saya tahu saya dibayar, saya duduk aja dulu ya Bu. Iya, duduk. Ibu sabar. Yang dipilih Ayu Ting Ting. Juga yang dipilih. Gaston nangis. Gaston ngeluarin air mata. Enggak kelilipan kali dia. Oh, dia tuh nangis kalau enggak punya duit doang. Oh. Oke, duduk. Ah, colek-colek sambal aduh. Alah, oi, oi. Memang itu benar, duduk. Ibu, mau duduk berdampingan enggak? Oh. Cie. Oh, kontrakan bisa ya bener rumah bede. Enggak. Oh. Tadi denger gak yang diomongin? Apa aja tadi yang diomongin? Ngapain gak kepenting? Katanya dia tuh ninggalin lu tuh, dia lagi operasi lutut. Iya, lu di Argentina. Oh ya? Terus gue nanya, ada cewek di Argentina? Ya gak banyak, kita juga banyak cowok di sini kata lu gitu. Lu jangan manas-manasin dulu, biarin dia cerita. Ayo mah lu pukulin juga gak apa-apa nih. Iya. Ibu haus gak? Ibu haus gak? Gue lo. Ibu haus gak? Sabar dong ibu, sabar. Ibu. Gak, dia bilang apa tadi gitu? Bilang ya. Katanya dia kena operasi juga. Iya operasi. Kenapa gak otak lu sekali lo operasi? Oh. Kata, Jupe pernah ngomong katanya Gaston ibu, itu. Ibu, kan itu dia operasi otaknya kan kemarin? Iya beneran. Jadi lutut. Kanan kiri juga ya. Kan Jupe pernah ngomong katanya Gaston ini adalah, maaf ya. Laki-laki tapi otak katanya. Coba ya ada beritanya juga ada. Nih ada beritanya. Oh tambahinnya yang banyak. Tuh coba ya. Emang ini kamu di itu di rumah ini makan dia padang. Beritanya. Ada otaknya. Ya beritanya ada. Ada beritanya kan tadi. Mana beritanya? Mana beritanya? Kalau nggak ada memang aku bilang semua yang tentang dia aku pasti bilang kalau dia emang nggak punya otak, laki-laki yang nggak punya otak, dia laki-laki yang jahat, dia laki-laki yang nggak punya hati. Ya itu dia semua, pokoknya laki-laki segala hal yang minus-minus ada di dia. Kenapa Bu? Kenapa? Tadi dia bilangnya, kan gue juga operasi, di gue 3 bulan gak bisa jalan. Iya, iya. Waktu operasi dia pertama, yang sebelah mana kiri ya? Sebelah kiri kan, waktu di Australia. Panggil dong tuyul, kan kesayangan lo. Gak usah manggil-manggil. Yang waktu sebelah kiri di Australia. Panggil-panggil, kata gue pembantu. Ya kan? Panggil. Iya, yang sebelah kiri di Australia juga katanya 3 bulan gak boleh naik pesawat. Nah pas Jupe sebulan. Kata dia 3 bulan. Sebulan, jangan lebay. Sebulan.
sebulan doang atau di Australia. Lo mau operasi di Argentina karena cewek lo di sana. Ya kan? Hari pertama operasi dia ada ceweknya di sana. Yang penari itu kan? Ya, penari. Aku tanyain katanya enggak, katanya cheerleader, cheerleader bola. Cheerleader bola. Mana ada bola cheerleadernya? Eh fokus, jangan bercanda mulu, kasihan ini. Ya, jangan bercanda, ini kan teman gue nih, ada info. Ini kan gue nanya. Ya benar, itu ujung, katanya itu. Ujungnya bohong lagi. Yeah. Katanya gitu, Pe. Dia juga pas kamu operasi, biar so sweet, dia juga operasi. Terus jadinya, that's why dia gak dampingin kamu. Kalau dia mau so sweet, pada saat itu pas gue bilang gue sakit, dia gak ninggalin gue dengan berbagai macam perempuan yang di Bandung. Dia kekep dua perempuan di sana. Yang di Bali? Gue gerbek, di Bali juga semuanya. Di gerbek? Kalau dia memang laki-laki benar ya, dia gak mungkin tuh bawa perempuan-perempuan itu sama dia. Kalau dia tahu gue posisi gue sakit, dia seharusnya sama gue, ya kan? Tapi apa pilihan dia, gue disuruh nih ya, walaupun gue sakit karena gue tahu gue sayang dia, gue bilang ya udah mendingan operasi di Singapura, di Australia aja yang deket gitu ya, ya. Kan udah pernah operasi di sana dan jamin pasti baik, bagus semuanya, seperti yang kaki ya, satunya seperti lagi, seperti kaki sebelah kiri. Nah ini kan kena kanan, dia lebih milih di mana? Di Argentina, karena ada perempuannya di sana. Jadi dia udah ngomong sama nih perempuan udah 1 tahun yang 2 tahun yang lalu kalau dia sama gue sama dia tuh udah nggak ada hubungan. Jadi dia strateginya sama semua perempuan bahwa gue tuh udah nggak ada apa-apanya, makanya nggak pernah diposting foto-foto di Instagram sama dia. Kalau gue angkat telepon, semua teleponnya pasti dibalikin. Megang apa emailnya nggak pernah dikasih semua nih, selalu dia keep semuanya. Sementara banyak sekali perempuan-perempuan yang lapor ke Jupe. Semua perempuan-perempuan pada lapor dan ngerasa bangga bahwa mereka itu semuanya pada jalan sama dia. Sementara gue ini ngerasa yang hah. Emak awalnya percaya nggak dia kayak gitu? Nggak percaya awalnya. Awalnya. Tapi pasti kasih bukti-bukti semuanya ya. Dan semuanya ada berdasarkan. Ada buktinya. Iya, pada bukti. Gue kan lo tau. Ngomong nggak pernah kalau nggak berdasarkan bukti. Kalau gue ngomong, tuh nggak mungkin kalau nggak ada bukti gue nggak mau. Dan ya, dia tahu itu. Kalau nggak ada bukti gue nggak mau ngomong. Nggak percaya juga. Nggak percaya. Sekarang ya, dia deketin lo lagi kan? Dia deketin lagi. Oh iya? Nggak mungkin. Dengan sejuta kata-kata sakit ini dia nggak mungkin balik lagi. Karena perempuannya semua pada nungguin. Perempuannya emang ada berapa sih, Bu, yang Ibu tahu, Bu? Udah banyak banget. Ya, cakep dong. Cakep dong. Ya, cakep dong, tapi hati lu jahat, percuma. Paling 1 bulan 2 bulan ditinggalin lagi. Sampai nanti sesuatu yang terjadi sama lo, Tuhan marah. Nah, gak akan ada lagi perempuan mau sama lo. Aduh. Bu, iya, tapi tadi juga sempat ngobrol ya, juga. Jadi mistik, katanya. Ya? Katanya juga sempat ada video mesra. Iya, katanya yang dipunya sampai mencium kaki yang tidak mau di-upload. Nah, itu tuh, Bu. Lu masih ketawa loh. Itu beneran tuh, ada bentar-bentar ada gambar Jupe bawa balon, bener tuh. Ya kan, bawa balon merah. Dia kan suka main balon dulu. Ya betul. Jupe cuek dengan ancaman Gason. Gason bener enggak mengancam menyebarkan video dan foto. Dan kita bikin satu apa namanya? Satu film tahun 2009. Ih, kalau gue bukan sarjana hukum, ini udah gue tonjok nih, kenceng banget nih orang. Cie. Tapi masih, kayaknya Jupe masih cinta deh. Iya, masih cinta. Tanjaknya tanjak cinta. Bo, kalau gue diajarin sama mak gue ya, selalu, mungkin ini juga tradisi ya, kita sebagai perempuan, kita selalu harus memaafkan orang lain. Memang jujur, gue gedek banget sama dia. Gue kesel, muak dan segala macam hal di otak gue tuh gue gedek banget sama dia. Tapi kita sebagai perempuan, apalagi gue anak pertama yang selalu diajarkan selalu menyayangi orang lain. Gue tetep, apapun yang terjadi sama dia, gue jagain. Di luar sana ada yang jelekin dia, dia bilang kata tukang ngambil duit orang lah, dia dikata-katain apa namanya, ngemis-ngemis sama ada tante lah, sama apa-apa lah. Tetep gue jagain dia, gue tetep jagain. Lo bisa bayangin gak? Padahal gue ya, udah di smackdown sama dia, udah dijatuhin, tetep aja gue jagain dia. Di smackdown? Oh. Ya ibaratnya kan ini gue udah di blok balik. Tapi tetep aja gue jagain dia. Dan kalau ya, gue ya tetep. Tapi kamu pikir, aku gak peduli apa yang pikir orang lain. Yeah. Aku gak peduli. Karena aku tahu aku sendiri, itu yang terpenting. Aku gak hidup dari orang lain. Aku gak peduli kalau orang pikir jelek tentang aku. Kamu asal, gak peduli? Asal aku tahu, aku baik. Kamu baik. Banyak orang jelekin kamu kan? Banyak orang. Kamu ini, tapi aku tahu kamu orang baik. Iya, yeah, terus? Itu yang terpenting. Kalau kamu tahu, kamu baik. Bukan kamu harus hidup dari omongan terus, orang lain. Terus Gaston, kan kamu tahu Julia Perez orang baik, kenapa kamu sakitin? Nah memang dia perempuan luar biasa. Saya akuin itu dia luar biasa. Kamu menyesal gak pernah menyakiti Jupe? Iya, menyesal gak? Ya, kemarin saya sempat telepon dia, saya... Waktu itu dia gak mau ketemu sama saya kan. Saya momen itu agak lambat ya?
momen itu agak terlambat minta maaf semuanya. Udah biarin, rumah tangga lagi ribut dan diganggu. Jupe, lu bilang ke orang-orang dia bawa lari, bukan bawa lari, lu udah ngasih mobil segala macam, tapi kata Gaston dibalikin, balikin ke lu kata dia. Iya udah dibalikin kuncinya ya semuanya. Terus rumah yang di Argentina yang kita beli kasur bareng semua bareng, siapa yang nidurin? Siapa yang pertama kali nidurin? Aku. Sama siapa? Sama mamaku. Oh iya? Yeah? Iya yeah. Mau gue tunjukin bukti-buktinya lo tidur sama siapa? Emang manggilnya udah mama, mama papa. Udah kawin tadi lo sama dia? Enggak. Kan pertanyaan gue gak dikawin nih dari tadi. Enggak. Belum dibuntingin? Digugurin? Udah, tenang, ngomong-ngomong. Yang tadi video beneran ada? Beneran ada gak sih? Video apa? Video mesra. Yang tadi nyium kaki katanya. Lu kok malu lagi cium kaki dia sama lagi nyetrika? Lagi setrika, katanya gak mau diupload, lu malu katanya gitu mah. Itu kalau yang kamu lagi setrika berarti kamu... Lu mau masih kecil-kecilan? Nih, kok gimana gue malu jam kayak gitu dong, Mak? Cin, gue bingung gini. Nah emang bener ada. Emang bener ada itu videonya. Terus lu kenapa gak mau diupload, Mak? Kan katanya lu minta diupload di Instagram, Mak. Ntar bakal gue upload video-video semuanya yang... Ya, gue yang... Wak apa, wak apa? Lu dasar. Iya kan, gue kan sama kamu jadi gampang. Kan kayak gitu yang... diam film kan kita tadi kan itu ya. Film apa sih Mak? Gue mau tahu deh Mak. Gue tadi udah ngintip videonya. Ya udah. Ini terakhir ketemu kapan sih emang di acara TV sebelah itu? Udah gitu belum pernah ketemu lagi. Oh. Sekarang. Belum karena dia apa namanya? Gue suruh menjauh. Nah karena gue blok semuanya sih, semua komunikasi gue blok. Jadi udah gak pernah berhubungan lagi ya, Mak? Twitter ada. Cuman Twitter doang, jadi kita komunikasi di Twitter. Oh, sempet itu komunikasi? Iya, cuma lewat Twitter. Terus yang dia bilang telepon-telepon? Tapi baru berapa hari kamu telepon aku? Cie, ketahuan kan juga telepon. Dia kan telepon juga ada alasannya, Gaston? Iya. Dia telepon ada alasannya. Cie, ya. Emang dia pelayanannya juga, dia pecinta, emang pecinta ya? Lo mau buka sekarang di sini? Karena ada anjing kan? Karena ada anjing kita. Iya lo anak lo tuh ya si anjing Sina, punya anjing. Nah nama Sina ya. Urusin. Emang lo sekarang? Udah. Gue pernah ke rumah Jupe emang ada anjing namanya Sina kan? Itu anjingnya Gaston. Kita punya anjing dari kecil. Kita punya anjing dari kecil Sina. Ya umur dari bayi kita beli sampai sekarang bapaknya PA ya kagak pernah kasih makan sama apa. Alasan lah nggak bisa ini bisa itu. Tapi lo mau perbuatan lo bisa. Kemana-mana lo bisa. Udah, rumah lu kagak bisa ngasih bubur untuk ngasih makanan. Udah. Jalan-jalan gitu Sina. Udah. Tahu apa lu mau senyum aja? Ya udah, urusan anjing udah. Urusan hati lu aja dulu. Udah nih bawa binatang anjing. Kata-kata yang paling sering Gaston keluarin buat Julia Perez. Apaan? Ngimpi kamu. Udah, gue buka sekarang. Tentu ini bukan Nikita Mirjani, gue udah tanggung. Apaan lu tonton sama gue, lu bukan temen gue. Gaston, mimpi itu... Mimpi kamu, kertas dirobek-robek. Lu kata lagi hujan, lu kertas dirobek-robek. Kertas apaan sih? Apa sih yang disobek-sobek, kertas tapi, apaan sih? Jujur ya, kertas apa kertas sih dirobek-robek? Ayu kayaknya aus deh, kayaknya Ayu aus deh. Julia Perez yang kertas tahu. Kertas apa sih? Kayaknya Ayu aus deh. Kayaknya ya. Gaston, jangan kau berulah seperti itu lagi. Mimpi lo. Apa sih? Ini nyobek. Kertas ini apa sih, Ayu? Ayo kertas apa? Siapa yang nyobek? Penasaran jangan kemana-mana, ntar saya ceritain. Ya Allah Ayu, kertas apa sih?